Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat menonton. Selamat pagi Malaysia. Bersama saya lagi Chef Liza Zainal dalam Dapur Ramadan. Kali ini saya akan berkongsi anda berbagai tips-tips dan juga menu istimewa dengan anda. Kita berkongsi idea, berkongsi rasa dan juga berkongsi pengalaman. Hari ini tak ketinggalan saya akan menyajikan satu lagi menu istimewa kita, rendang raya daging berserai. Maklumlah kan, esok lusa kita dah nak beraya ni. Ha, jadi tak sah kalau kita tidak menghidangkan menu warisan kita, rendang raya daging berserai. Baiklah, kita akan di sini, kita akan panaskan kuali kita. Dan sebelum tu tentu perempuan tertanya-tanya, apakah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam daging rendang kita ataupun rendang raya daging berserai. Tentunya saya ada daging di sini. Jadi ini apa yang saya gunakan dalam peti sejuk saya. Saya ada daging dan saya juga ada daging kisar. Boleh saya campurkan. Jadi saya ada bawang merah yang telah dikisar, bawang putih, saya ada serai, halia, lengkuas, cili, daun limau purut. Saya ada juga sedikit kicap. Yang istimewanya hari ini saya buat rendang raya daging berserai. Yang mana kadang-kadang saya katakan rendang krisik ya. Ada saya banyak menggunakan krisik di sini. Saya ada juga di sini air asam jawa. Saya gunakan tak banyak santan tapi saya menggunakan banyak krisik. Saya ada daun ketumbar. Yang istimewanya hari ini saya gunakan daun pegaga. Ha, ini dia. Rendang yang saya campurkan dengan sedikit daun pegaga. Saya ada cili hijau yang telah dipotong dan ini istimewanya kerana saya menggunakan serai. Jadi saya dah panaskan kuali seperti biasa. Chef akan menggunakan minyak zaitun. Ah, itu dia. Kita akan gunakan minyak zaitun untuk menumis sikit. Ini dia, saya pun dah siap. Tapi kali ini saya tidak menggunakan tomato seperti hari-hari yang lepas kerana rendang ni dia tidak ada tomato ya. Jadi saya akan ubahkan sikit cara orang dulu-dulu membuat rendang. Pertama sekali kita panaskan kuali dan letakkan sedikit minyak. Yang bagusnya untuk rendang zaman dahulu, zaman mak saya dulu, dia tumis ataupun dia masukkan santan di sini. Dia masakkan santan dulu. Masukkan santan, kita masakkan santan bersama dengan daging ni ha. Itu dia, dah pun mendidih, masukkan santan sama daging yang telah kita potong tadi. Masakkan santan kita. Dan di sini juga chef menggunakan daging kisar ya. Saya gunakan daging kisar, saya campurkan dengan daging lembu biasa. Ini dia, saya masukkan daging kisar. Ah, ini dia. Saya masak bersama dengan kerisik. Nak dapatkan aroma yang masa mak saya dulu, masa saya kecil-kecil, selalulah saya, mak saya membuat rendang ni ya, rendang daging berserai ataupun rendang kerisik. Saya letakkan kerisik banyak kerana saya tak menggunakan santan yang begitu banyak. Jadi saya gunakan 3 sudu besar kerisik. Kita terus masak macam ni. Masak dulu. Kita gorengkan. Kemudian barulah kita letakkan cili. Cili mesin di sini. Kemudian kita letakkan lengkuas. Masukkan bawang putih. Kita masukkan bawang merah seperti biasa. Kita masukkan lengkuas. Lengkuas tak banyak. Sikit saja. Ini teknik. Kita nak kongsi teknik kita membuat rendang yang zaman dulu. Kita akan terus mengacau dengan meletakkan sedikit air untuk melembutkan daging kita nanti. Itu dia. Jadi lemaknya datang daripada kerisik. Kita akan terus mengacau. Biarkan dia mendidih dan hampir kering. Barulah kita letakkan bahan-bahan kita yang lain. Dan tak lupa sini saya akan masukkan serai. Saya masukkan serai. Biarkan serai dia masak bersama dengan daging. Saya rasa macam ni kan perempuan. Tak begitu cukup cilinya. Jadi saya nak bagi pedaskan sikit. Saya letak 1.5 sudu cili mesin. Okay, itu dia. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda sentiasa bersama saya untuk masak rendang raya daging berserai. Dah pun hampir kering.
Jadi terakhirnya saya akan letakkan di sini air asam jawa. Letak sikit. Kemudian saya akan letakkan gula merah. Letakkan gula merah sikit di sini. Nak maniskan lagi, letakkan lebih sikit. Saya baru letakkan garam, ya. Garam. Terakhirnya baru kita letakkan garam di dalam 2 sudutik. Kita letak cili hijau di sini untuk mencantikkan lagi. Dan saya akan letakkan daun limau purut yang telah saya racik-racik. Tak lupa saya letakkan daun pegaga di sini. Jadi kalau kita gunakan daun pegaga, tak perlulah kalau kita nak gunakan daun ketumbar. Kalau kita nak rasa sikit, boleh letak sikit. Saya letakkan sikit daun ketumbar macam ni. Dah pun siap. Jadi di sini kalau kita nak gelapkan sikit rendang kita, bolehlah kita letakkan sedikit kicap, ya, untuk mencantikkan sikit kita punya rendang tadi. Dah pun siap, ini dia. Kita masak dia biarlah kering sikit. Jadi bolehlah kita hidangkan dengan lemang, ketupat, nasi impit dan semuanya kita boleh hidangkan untuk tetamu kita yang berkunjung nanti. Jadi perempuan semua, pada penonton semua yang amat chef kasihi, dah pun siap menu rendang kita. Jadi cukuplah untuk satu keluarga. Rendang raya daging berserai dah pun siap. Bila dia masak kan, jadi perempuan, petua kita yang terakhir pada hari ini, bila kita masak, dia akan berbuih macam ni, menunjukkan daging kita dah cukup masak. Rendang kita pun dah cukup masak. Kalau kita tengokkan macam ni, itu dia sedang kita kata merangupkan ataupun menggorengkan daging kita. Jadi dah pun siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sendukkan. Ini dia. Jadi kita akan hiaskan mangkuk rendang kita tadi dengan cantik sekali, di mana kita ada nampak kuah dia meleleh-leleh, lagi sedap. Jadi untuk kali ini saya ada tetamu istimewa saya yang akan datang bersama saya untuk apa orang kata, nak bukan menikmati tapi untuk mendengar apa yang kita nak sampaikan kepada anda semua. Jadi silakan Tuan Haji Idris, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Puan Aizan, apa khabar? Inilah dia sebenarnya dapur yang cantik ni. 12 episod kita bersiaran ni kepunyaan Haji Idris dan isteri. Jadi saya ni kan kalau ikut tu macam saya punyalah, ya. Jadi apa yang nak sampaikan Tuan Haji kepada penonton-penonton kita yang sama-sama menonton rancangan ni? InsyaAllah menjelang 1 Syawal ini, InsyaAllah, saya dan isteri mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga di kampung serta rakan-rakan di mana jua mereka berada. InsyaAllah. Maaf zahir batin. Saya pun sama. Jadi saya juga ingin menjemput penyumbang saya. Mana dia? Assalamualaikum, Chef. Salam. Selamat raya kita. Selamat raya ni, ada sumbangan daripada untuk Chef. Aha. Untuk bulan Chef di hari raya nanti. Okey. Terima kasih banyak. Jadi bolehlah kita buat rumah terbuka menggunakan produk-produk daripada Nuris. Terima kasih, Nuris. Sampaikan salam saya pada Mak. Jadi apa yang ingin saudara sampaikan pada penonton yang memang menonton rancangan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Muhammad Kamal daripada syarikat Nurin Enterprises ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua muslimin dan muslimat di Malaysia dan juga di luar negara. Maaf zahir dan batin. Terima kasih. Dan dari saya, Chef Rizal Zainal dari Dapur Ramadan Chef Rizal, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri pada semua yang menari saya, saudara mara saya. Hingga kita jumpa lagi. InsyaAllah, maaf zahir batin.